Tentunya kita akan berusaha mencari dana sponsor dari pihak ketiga ya, karena memang ya ada beberapa kondisi ya yang memang kita itu harus ya harus menghindari menggunakan uang negara, harus ada beberapa kondisi seperti misalnya gaji karyawan ya. Memang gaji karyawan itu sebaiknya jangan digaji dana yang berasal dari APBN, kita usahakan dari pihak ketiga ya. Mengingat pegawai kita ini, pegawai KONI itu bukan pegawai negeri, kecuali yang pegawai negeri, atau ya kita akan minta pegawai negeri PNS yang DBKO kan di KONI, karena itu boleh. Jadi bisa saja nanti saya itu minta kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, minta kepada Kementerian apa Menteri Menko PMK untuk membekaokan PNS yang ada di situ, yang misalnya 20 orang, 30 orang dan digaji oleh, karena mereka punya PNS punya gaji dari induk tempat dia bekerja. Itu salah satu solusinya. Salah satu solusi. Nah, dan nanti KONI itu hanya memberikan uang transport dan uang makan.